Beginilah situasi setelah kebakaran menghanguskan salah satu rumah warga di Jalan Bina Satria Guntung Jingah, RT 5 RW 2 Kelurahan Loktabat Utara, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Beruntung, api tak sempat membesar dan hanya menghanguskan bagian depan atau teras bangunan rumah. Api sendiri baru bisa dikuasai 30 menit setelah belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Diduga kuat, api disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik. Hal ini dibuktikan dengan melelehnya KWH listrik. Pemilik rumah Hamdan mengatakan saat kejadian ia sedang melakukan pekerjaan rutin di bengkel yang berada tepat di depan rumah miliknya ini, namun tiba-tiba api dengan cepat berkobar. Oh, jadi berapa tadi pas start hari kan? Enggak tahu jadi berubah api dari situ lah. Kajutan gitu api datang tadi. Sorong kita kajut. Pas hujan lah sama cahaya ya tadi bancap. Kata pegawian di luar nih tadi. Pembengkel kan. Kedua anak manakan tuh ya itu dulu kajutan api datang. Karena menyangkal juga. Kalau penyebabnya kalau dari lihat nih korsleting listrik karena KWH listriknya meleleh. Kayaknya api berasal dari situ. Dugaan sementara untuk yang hangus cuma bagian resplang belakang, resplang depan maksudnya di bagian teras. Salah seorang anggota keluarga turut menjadi korban amukan si jago merah yang mengalami luka bakar pada salah satu bagian lengan dan kaki. Kerugian akibat kebakaran ini sendiri ditaksir mencapai jutaan rupiah. Dari Kota Banjarbaru, Hans Kemerlan, Yukat, Bubanwa TV.com melaporkan.